kita kasih semangat terlebih dahulu kepada para peserta pertandingan sebelum berlangsung. Kali ini coba bola dikuasai sementara dari tim Najwa, ada nomor punggung 8 rupanya kali ini saudara Nana sebagai setter. Ancang-ancang lakukan sudah keras datangnya libero yang 7 umpan Sadi kali ini. Siapa di Dinbae rupanya tidak menyia-nyiakan kesempatan. 1-0 sementara buat Pemdes Muara. Sadi kali ini ancang-ancang lakukan sudah ke depan Pemdes saja kan. 8 kali ini nomor punggung 2. Apa yang terjadi? Tidak mampu melintasi pertahanan dari Pemdes Muara. 2-0 kali ini memimpin rupanya Pemdes Muara dari Najwa. Liber yang 7 umpan kali ini Nana. 7 yang 7 lolos kita saksikan dari blok. Serangan dari Kapten Beri ini mampu menyumbangkan 1 poin buat Najwa. 1-2. Ada nomor berempat saudara Koi. Lakukan sudah umpan Sandi kali ini. Nomor 7 kali ini saudara Aris Yoya. Serangan cepatnya tidak mampu dibaca oleh blocker dari Najwa. 1 poin berpindah kembali buat Pemdes Muara. 3-1. Di Dinbae lakukan sudah keras datangnya umpan 8 kali ini. 9 sudah menyerang namun dinyatakan tidak masuk terlebih dahulu oleh wasit. Usaha serangan keras dari Najwa masih terlalu rendah. 1 poin bertambah kembali buat Pemdes Muara. 4-1. Masih di Dinbae rupanya keluar gagal kali ini servis dari Dinbae dinyatakan keluar oleh wasit. Pindah poin kembali 2-4. Ada nomor punggung 2 di sana saudara Apong. Ancang-ancang masih dengan santainya lakukan sudah ke depan keras datangnya Warus saja umpan Sadi Warus. Apa yang terjadi? Pelanggaran terlihat jelas rupanya salah satu pemain dari Pemdes Muara badannya terlebih dahulu menyentuh net. 1 poin bertambah kembali buat Najwa. 3-4. Masih ada nomor punggung 2 Apong kembali lakukan sudah liber saja umpan Sadi Warus kali ini dipatahkan dengan mudahnya rupanya oleh Sal blocker dari Najwa. Juga serangan cepat dari Warus ini masih mampu dipatahkan baik. 1 poin bertambah kembali buat Najwa. 4-4 kali ini imbang rupanya skor di set pertama ini. Masih ada apa melakukan sudah kembali Warus ini dicoba menjantek namun cukup sempurna kali ini contekan dari Warus ini tidak mampu dikembalikan baik oleh Najwa. Pindah poin kali ini buat Pemdes Muara. 5-4. Arsil kali ini lakukan sudah liber yang 7 tanggung bola hingga dengan leluasannya kali ini Warhadi mampu melancarkan serangan pelan tapi pasti menembus pertahanan dari Najwa. 1 poin bertambah kembali 6-4. Ada 4 kali ini siapa yang dituju tidak masuk terlihat jelas kali ini upaya serangan cepat dari Najwa ini masih terlalu lemah. 1 poin bertambah kembali buat Pemdes Muara. 7-4. Masih ada Arsul di sana umpan 8 kembali upaya variasi yang cukup sempurna rupanya mampu mengecoh blocker dari Pemdes. Pindah poin kali ini buat Najwa. 5-7. Ada nomor punggung 7 kali ini saudara Kapten Beri lakukan sudah jumping set rupanya dilakukan keras di Dinbae. Coba ada Warus kali ini mampu dipatahkan kita saksikan kembali dan Beri coba membantu libero yang 7 umpan kali ini ke belakang rupanya masih bisa diantisipasi kembali coba menyerang menjadi 9. Apa yang terjadi terlihat jelas rupanya kali ini salah satu blocker dari Pemdes Muara tangannya terlebih dahulu menyentuh bibir net. 1 poin bertambah kembali buat Najwa. 6-7. Libero kali ini umpan Sadi kali ini ada Warus kali ini kembali siapa dicantek rupanya kembali 8 ada cantek menyantek rupanya diperkakan para pemain dari Najwa namun kali ini mampu menghasilkan 1 poin rupanya skor kembali imbang 7-7. Cukup seru rupanya skor kali ini imbang diperagakan oleh para pemain dari kedua tim. Dicantek kali ini Warus tertipu rupanya para pemain dari Najwa tidak mampu membaca lirik bola yang diserangkan oleh Warus. 1 poin yang akan berpindah 8-7. Ada nomor punggung 4 kali ini saudara John lakukan sudah kurang sempurna gagal kita saksikan terlalu rendah. 1 poin bertambah secara gratis kembali buat Najwa. 8-8.
9 lakukan sudah kali ini Warusan di 7 Untang Sandi kali ini siapa yang 7 nomor punggung 6 kali ini Warhadi tidak kelihatan dari sini maaf ya 1 poin bertambah kembali buat Petes Muara 9-8 1 poin di atas rupanya ada Warus kali ini ancang-ancang masih pendek saja ke depan di bawah yang 7 umpan 8 kembali nomor punggung 4 coba menyerang namun masih terlalu rendah tidak mampu melintasi net dinyatakan tidak masuk oleh wasit bertambah 1 poin kembali buat Pemdes Muara 10-8 masih ada Warus di sana yang bisa dilakukan Warus keras di bawah yang ketujuh umpan 8 kali ini 4 coba menyerang cukup sempurna kali ini lolos dari blok serangan nomor punggung 4 dari Najwa saudara Koi mampu menyumbangkan 1 poin buat Najwa 9-10 nomor punggung 6 kali ini ada Babong maaf keluar kali ini upaya servis dari Babong masih terlalu melebar pindah poin kembali 11-9 inilah Warhadi ancang-ancang lakukan sudah dari atas ke depan pendek saja datangnya 9-7 4-8 4 kali coba masih masih apa lagi Bang Alat 4 kali ini 1 apa yang terjadi menyentuh badan salah satu pemain dari Najwa serangan dari Azil ini melesat kejang ke pertahanan Najwa 1 poin bertambah kembali buat Pemdes Muara 12-9 masih ada Warhadi di sana pendek kembali datangnya umpan 8 kali ini coba menyerang namun apa yang terjadi terlalu rendah kali ini upaya serangan cepat dari Najwa tidak mampu melintasi net 1 poin bertambah kembali buat Pemdes Muara 13-9 ancang-ancang masih ada libero umpan 8 kali ini 4 coba menyontek apa yang terjadi cukup sempurna kali lupa contekan dari nomor punggung 4 saudara Koi ini mampu menyumbangkan 1 poin buat Najwa kembali 10-13 terpaut 3 poin masih kali ini 8 kali ini ada libero umpan nomor punggung 1 kali ini penekan ada di Dumai kali ini tidak mampu diantisipasi dengan mudah berebut bola kiranya kali ini hingga bola dibiarkan begitu saja pita poin kembali buat Pemdes Muara 14-10 nomor punggung 1 kali ini saudara Gunggun 8-7 dibandung dengan mudahnya kali ini oleh seorang Arsil upaya serangan cepat dari Najwa ini hingga tidak mampu melintasi pertahanan Pemdes Muara 1 poin bertambah kembali 15-10 masih ada Gunggun aja lakukan sudah 8 kali ini apa yang terjadi Didit Bae dengan sigapnya kembali lolos dari blok kita saksikan serangan dari nomor punggung 4 saudara Koi mampu mengecoh salah satu blok dari Pemdes Muara 1 poin bertambah 11-15 kembali nomor punggung 4 coba Didit Bae membantu ada nomor punggung dicontek kali ini keluar namun terlalu melebar upaya pengembangan bola dari Pemdes Muara seorang Jetman tidak mampu menutaskan serangan terakhirnya 1 poin bertambah kembali buat Najwa 12-15 upaya variasi yang cukup sempurna mampu mengecoh blocker dari Najwa kali ini yang diperagakan oleh Pemdes Muara bertambah 1 poin 16-12 Didit Bae kali ini jumping set dilakukan keras datangnya masih bisa diantisipasi coba membalas Najwa namun masih mudah dibaca apa yang terjadi 7 cabang kali umpan tanggung kali ini dengan leluasa Warus mampu menghalau bola dengan sempurna 1 poin bertambah kembali buat Pemdes Muara 17-12 masih Didit Bae kembali yang bisa dilakukan kembali keras datangnya umpan 8 9 coba menyerang menyentuh terlebih dahulu dinyatakan wasit salah satu blok dari Pemdes Muara pindah poin kali ini buat Najwa 13-17 4 poin terpaut rupanya ada nomor punggung 2 di sana saudara Apong lakukan sudah pendek saja ke depan Didit Bae yang dituju umpan gugur kali ini nomor punggung 4 saudara John rupanya mampu menyumbangkan 1 poin buat Pemdes kali ini 18-13 kali ini saudara Arsul lakukan sudah libero 7 umpan 8 mampu dipatahkan dengan mudah umpan kembali 9 coba menyerang tidak masuk kita saksikan serangan keras dari Najwa masih terlalu rendah tidak mampu melintasi net bertambah kembali 1 poin buat Pemdes Muara 19-13 keluar kali ini gagal upaya servis dari Arsul melebar tipis saja hampir menyentuh garis lapangan namun masih dinyatakan keluar oleh wasit 14-19 kali 5 poin terpaut ada gugur kali ini siapa yang 7 nomor 24 John kali ini 8 coba mengumpan 9 coba menyerang namun keluar masih dinyatakan oleh wasit kembali upaya serangan yang diberikan nomor 9 saudara Ibang ini masih terlalu lemah bertambah kembali
Pelabuhan Tandas Muara 2014. Ya, wasit telah memanggil kembali para pemain. Kali ini sudah memasuki formasi masing-masing. Bola sementara masih dikuasai kembali dari Pemdes Muara. Ada nomor punggung 4 dan di sebelah John Batman. Coba mengambil set dari belakang ke depan. Keras datangnya 4 dan 7. Umpan 8 dicontek saja. Tertipu kita saksikan kali ini. Libero dari Pemdes Muara tidak mampu menjangkau bola dengan baik. Pindah poin rupanya buat Najwa 15-20. Ada 9 di sini saudara imbang. Lakukan sudah. Warna di sana. Hujung ke belakang kali ini. Ada nomor 4 John kali ini. Mampu belajar senang. Mampu terbatakan. Kembali nomor Warus kali ini. Pelan tapi pasti kita saksikan serangan dari Warus ini. Mampu menyumbangkan 1 poin kembali buat Pemdes Muara 21-15. Masih Warus kali ini. Jumping set dilakukan. Keras datangnya. Libero yang dituju. Umpan 8. 4 yang dituju. Dibendung kali ini. Mampu diselamatkan rupanya oleh Pemdes Muara. Kembali nomor 4 menyerang. Ada Warus dengan sigapnya menghalau bola. Masih mampu diselamatkan. Dibindai coba membantu. Sempurna kali ini upaya penyelamatan. Dibindai mampu menyumbangkan poin kembali buat Pemdes Muara 22-15. Masih kembali ada Warus yang bisa kembali lakukan. Keras katanya umpan datang. Ada 4 kali ini. Tertipu kita saksikan. Blocker dari Pemdes tidak mampu melirik laju serang yang diperlukan Najwa. 1 poin dinyatakan berpindah buat Najwa 16-22. Ada nomor punggung 6 kali ini saudara. Bobok lakukan sudah. Umpan bubur kali ini. Didit baik dengan sigapnya melancarkan serangan cepat hingga mampu menancap ke pertahanan Najwa. Pindah poin kembali buat Pemdes Muara 23-16. Warna Adi kali ini ancar-ancar bola yang 48. 4 kali coba menyerang dengan santainya kedua di mengawal bola. Ada siapa di Bimbai kali ini? Terpaku kita saksikan Warus tidak mampu melangkahkan kakinya dengan baik hingga bola dibiarkan begitu saja. Pindah poin kembali kali ini buat Najwa 17-23. Ancar dan 8. Warus kali ini umpan mundur. Siapa yang dituju? Rupanya saudara John. Upaya serangan dari belakangnya masih cukup bagus. Mampu menyumbangkan poin kembali 24-17. 1 poin rupanya buat Pemdes Muara untuk menyudahi set pertama ini. Kita saksikan Najwa tidak mau menyerang begitu saja. Ke belakang kali ini John kembali coba menyerang. Dan berakhirlah kali ini sudah dimenangkan. Ayo panas selesai mataan. Ayo panas selesai mataan. Kekesang diri. Paduk. Ala. Diinformasikan mohon maaf dengan sangat kepada penonton yang ada di sebelah selatan yang memakai topi hitam ataupun yang berkaos apa itu ya, maaf ya karena sedikit menghalangi kamera utama dari Nana Production. Sekali lagi saya mohon maaf dengan sangat ya, bukan saya mengganggu atau kenapa, karena ada di belakang ada kamera yang menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan di siang hari ini. Terima kasih. Berlanjut ke pertandingan, penonton, rupanya kali ini 2-0 diunggul oleh Najwa. Ada gugun kali ini. John kali ini mampu melancarkan serangan cepatnya. Pindah poin rupanya 1-2. Didin gol kali ini coba mengambil servis. Jumping set dilakukan Didin. Keras libero yang dituju. Umpan 8 dicontek rupanya. Gugun coba bantu kembali. Didin baik. Keluar kali ini terlalu melebar. Upaya serangan 3 meter dari Didin baik dinyatakan keluar oleh hakim garis. Pindah poin kali ini kembali buat Najwa 3-1. Masih Didin baik kali ini umpan gugun. Arsil kali ini dengan sigapnya melancarkan serangan cepatnya hingga mampu mengecoh para pemain dari Najwa. Pindah poin kembali kali ini 2-3. 1 poin terpaut rupanya. Inilah Arsil. Ancang-ancang lakukan sudah. Libero dituju kali ini ke belakang rupanya. Cukup bagus upaya variasi yang diperankan Najwa. Mampu mengecoh blocker dari Pemdes Muara. Pindah poin kembali 4-2. Ada nomor punggung 2 kali ini di dinding yang dituju umpan gugun kali ini tidak disia-siakan kali ini. Warhadi mampu mengecoh para pemain dari Najwa. 1 poin berpindah kembali 3-4 kali ini masih berpindah.
Dan sudah dari atas pendek saja dapatnya umpan 8-9 jalan dicontek cukup sempurna. Kita saksikan lirikan matanya mampu melirik pertahanan yang lengah dari Pemdes Muara hingga dengan leluasa bisa menempatkan bola. Pindah poin kali ini 5-3. Ada dari Najwa Lekwani dari yang 7 umpan bulung kali ini. Warus kali ini menyentuh salah satu pemain dari Najwa. Serangan keras dari Warus ini tidak mampu dikembalikan. Satu poin berpindah kembali buat Pemdes Muara 4-5. Inilah Warus, anjang-anjang kembali lakukan dari atas ke depan. Libero yang dituju kurang sempurna pengembalian bola pertama, namun masih mampu diselamatkan. Kurang sempurna namun upaya penyelamatan dari Najwa. Bertambah satu poin kembali buat Pemdes Muara sama 5. Cukup imbang kali ini rupanya setelah diperhatikan kedua pemain. Hadir kedua tim ini dibalas kali ini rupanya tidak disia-siakan kesempatan yang didapat tim Najwa. Mampu melancarkan serangan cepat, satu poin bertambah kembali 6-5. Nomor 29 kali ini saudara Ibang lakukan sudah. Ada gol di Dindaya kali ini mampu dipatahkan. Kita saksikan dilangsungkan saja nomor 24. Ada Warus di sana, umpan bugun kembali ke belakang kali ini. John Batman kali ini mudah kali ini dipatahkan serangan John Batman. Ada bugun kembali, Warhadi kali kembali. Didin Bae kali ini dibaca kembali dengan mudahnya. Ada siapa di sana? Libero cuma bantu, kembali dicontek saja. Tertipu namun masih bisa diselamatkan. Kita saksikan Warus sudah siap menghalau bola. Didin Bae kali ini masih mampu diantisipasi dengan mudah. Masih bisa dicontek kali ini, mau masih apa yang terjadi? Libero kali ini coba membantu. Nomor 24 kali ini masuk, kita saksikan pelan tapi pasti. Serangan dari Najwa tidak mampu dibaca laju bolanya oleh Pemdes Muara. Satu poin bertambah kembali 7-5. Masih ancang-ancang berenang lakukan sudah. Libero kembali ke umpan kali ini gugur Didin Bae kali ini dengan garangnya kali ini seorang Didin Bae melancarkan serangan-serangan tajamnya hingga tidak mampu dibendung dengan baik bolanya dari Najwa. Satu poin berpindah kembali 6-7. Kali ini coba membalas namun masih terlalu mudah rupanya untuk seorang Arsil untuk menahan laju serang dari Najwa. Satu poin bertambah kembali 7 sama. Kembali ada Warhadi kali ini ancang-ancang dari atas pendek saja dapatnya. Libero 7 umpan 8. 4 kali ini coba menyerang namun cukup bagus kali ini dibolak-balik kali ini serangan nomor 4 tidak mampu dibaca oleh blocker dari Pemdes Muara. Pindah poin kembali 8-7. Ada Warus di sana umpan punggung kali ini Arsil kali ini serangan quick dari Arsil ini mampu mengecoh blok dari Najwa. Satu poin bertambah kembali 8 sama. Gugup kali ini ancang-ancang pendek saja ke depan. Libero kembali 7 umpan 8. Ada 7 kembali menyerang lolos dari blok kali ini namun tidak mampu dikembalikan sempurna oleh Didin Bae. Pindah poin kembali 9-8. Satu poin unggul rupanya kembali Najwa di set kedua ini. Ancang-ancang lakukan sudah. Ada John di sana umpan John dibendung dengan mudahnya kali ini Didin Bae kali ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dibolak-balik serangan Didin Bae mampu mengecoh blocker dari Najwa. Berpindah kembali poin buat Pemdes Muara 9 sama. Didin Bae kali ini ancang-ancang masih sambil melilit ke pertahanan yang lengah dari Najwa. Lakukan sudah keras datangnya ke depan kali ini 9 jam yang dicontek saja. Ada bubuk kembali, ada jam kali ini pendek saja mudah dipatahkan kembali 9 jam menyerang dengan sigapnya kali ini blocker dari Pemdes Muara menahan laju serang dari Najwa. Satu poin bertambah kembali buat Pemdes Muara 10-9. Didin Bae kembali, jumping set lakukan sudah sempurna kali ini tidak mampu dijangkau baik para pemain Najwa. Satu poin bertambah kembali 11-9. Masih Didin Bae kali ini. Maaf. Ternyata tim mau terlebih dahulu diminta salah satu pisau dari Najwa dengan skor sementara masih diunggul oleh Pemdes Muara 11-9. Dan pertandingan selanjutnya yang berhak melaju ke babak semifinal ataupun yang sudah berada di semifinal yang akan bertanding untuk bersiap-siap terlebih dahulu yaitu tim dari Asoka akan berhadapan dengan tim dari RC Garut. Mohon kepada para pemain dari kedua tim untuk terlebih dahulu bersiap-siap
karena setelah pertandingan ini berakhir akan berlangsung. Terima kasih. Dan lanjut ke pertandingan, penonton kali ini keluar, dinyatakan hakim garis, rupanya serangan cepat dari Najwa ya. Apa yang terjadi? Menyentuh terlebih dahulu dinyatakan wasit, salah satu pemain dari Pemdes Muara ya. 3 poin pun didapat buat Najwa kali ini, 10-12. 2 poin saja terpaut rupanya Najwa di set kedua ini. Ada nomor punggung 2 kali ini, saudara apa melakukan sudah di peron 7. Umpan gugun Arsil kali ini pelan tapi pasti, kita saksikan serangan dari Arsil ini tidak mampu dikembalikan baik oleh Najwa. 1 poin bertambah kembali buat Pemdes Muara, 13-10. Masih ada umpan kali ini, siapa yang dituju? Gak kelihatan nomor punggung 7 rupanya, saudara Bodi mampu melancarkan serangan tajamnya. 1 poin berpindah kembali 11-13. Inilah Dodi, pemain yang memperkuat Najwa. Jumping shot kembali dilakukan Dodi. Keras datangnya Didin Bay yang dituju umpan gugun. Warhadi kali ini masuk, dinyatakan hakim garis. Serangan dari Warhadi ini mampu menyumbangkan poin kembali buat Pemdes Muara, 14-11. John Batman lakukan sudah, keras datangnya umpan setter kali ini, 9 coba menyerang, masuk tepat di sudut pertahanan sebelah belakang dari Pemdes Muara. Bola dibiarkan begitu saja, pindah poin kali ini kembali 12-14. 2 poin terpaut masih Najwa dari Pemdes Muara. Kembali ada Warus di sana, umpan gugun. Warus kali ini pendek saja, mudah dipatahkan. Tanggung kali ini bola, apa yang terjadi? Kita saksikan. Ternyata poin dimenangkan kali ini oleh Pemdes Muara, 15-12. Ada Warus di sana, coba mengosok bola dari belakang, ancang-ancang masih. Dengan santainya lakukan sudah, di libero yang dituju. Umpan 8 kali ini, 4 kali ini menyerang. Lolos dari blok kali ini, serangan nomor punggung 4. Saudara kali ini mampu mengecoh salah satu blok dari Pemdes Muara. Pindah poin kembali buat Najwa, 13-15. Nomor punggung 6 kali ini saudara Bobong lakukan sudah, pendek saja datangnya. Umpan gugun kali ini dibalas dengan cepat kali ini oleh seorang Warhadi. Serangannya tidak mampu dibaca oleh blocker dari Najwa. Berpindah kembali poin 16-13. Warhadi kali ini pemain yang cukup senior, rupanya memperkuat Pemdes Muara. Lakukan sudah, libera menuju kembali. Umpan kali ini maju, 4 kali menyerang. Apa yang terjadi? Pelanggaran, kita saksikan. Terbila dinyatakan wasit, salah satu pemain Pemdes Muara ada yang menyentuh net. Pindah poin kembali 14-16. Masih ada libero kali ini, umpan 1 di Bimbae. Upaya variasi yang cukup bagus ya, kali ini mampu mengecoh blocker-blocker dari Najwa hingga dengan leluasa melancarkan serangan. Poin bertambah kembali 17-14. Ada siapa di sana? 7 kali cobaan mau membalas, namun masih mampu dipatahkan. Kembali Didin Bae dibendung, namun masih cukup bagus. Tentangan bola serangan Didin dinyatakan keluar dan poin pun dinyatakan bertambah buat Pemdes Muara, 18-14. Bumbung kembali 9-7, umpan setter ke belakang kali ini. Apa yang terjadi? Arsil kali ini tidak mampu menjaga bola dengan baik. Bola terlebih dahulu sudah menyentuh lapangan. 1 poin terpindah kembali buat Najwa, 15-18 kali nomor punggung 4. Saudara Koi kembali ancang-ancang, lakukan sudah. Arsil yang dituju di kali ini, kita saksikan bola menancap tepat keras di garis serang pertahanan dari Najwa. 1 poin bertambah kembali 19-15. Didin Bay lakukan sudah, kembali ada siapa dibendung dengan mudahnya kali ini tanpa kesulitan. Arsil menahan laju serang dari Najwa. 1 poin bertambah kembali 20-15. Masih ada Didin Bay, coba mengasuh bola kembali dari belakang, tapi dilakukan namun gagal. Kali ini kita saksikan terlalu rendah, tidak mampu melintasi net. 1 poin dinyatakan berpindah buat Najwa, 16-20 kali ini. Ada nomor punggung 2 rupanya Apong lakukan sudah, libero yang dituju, umpan gugun kembali Warus dipatahkan dengan mudahnya kali ini. Serangan pendek Warus oleh salah satu blocker Najwa. 1 poin bertambah kembali buat Najwa, 17-20. Masih nomor punggung 2 di sana Apong ancang-ancang pendek saja ke depan. John yang dituju gugun kali ini. Ternyata poin kali ini dapat kembali buat Pemdes Muara, 21-17. Kali ini Arsil roba menguasai bola dari belakang, ancang-ancang pendek saja ke depan. Liber yang dituju umpan 8 kali ini, nomor punggung 9 kali ini mampu melancarkan serangan cepat.
adalah imbangnya. Mampu mengecoh salah satu blok dari Pemdes Muara. Punah poin kembali 18-21. Lakukan sudah dari sekitar Gidin Bayarejo. Umpan ke belakangkan ini John. Lolos dari blok kali ini John. Tanpa kesulitan sama sekali. Meskipun dibendong oleh satu blocker, namun masih mampu melancarkan serangan tajamnya. Satu poin bertambah kembali 22-18. Inilah John. Masuk kali ini servis dari John. Mampu menyebangkan satu poin kembali 23-18. Ya, tim out terlebih dahulu diminta kali ini official dari Najwa dengan skor akhir masih diungguli oleh Pemdes Muara 23-18. Kembali ke pertandingan, rupanya masih John di sana. Coba masuk bola, ancang-ancang masih. Lakukan sudah, pendek saja ke depan. Datangnya umpan setter kali ini 9 coba menyerang. Masuk, kita saksikan lolos dari blok serangan cepat nomor 9 saudara Ibang. Sudah mampu dikembalikan baik oleh Muara. 1 poin bertambah kembali buat Najwa 19-23. Ancang-ancang Ibang, pendek saja ke depan datangnya. Waris dari jauh umpan gugur. Waris kali ini tidak disia-siakan. Kita saksikan serangan Waris ini mampu menyumbangkan 1 poin kembali buat Pemdes Muara 24-19. 1 poin saja buat Pemdes Muara untuk menyudahi pertandingan kali ini. Mampukah Najwa untuk menahan laju serang dari Pemdes Muara? Kita saksikan bersama-sama. Masih bola berlangsung. Siapa di sana? Umpan setter. Siapa yang dituju? Dicantik saja. Libero kali ini tidak mampu menjangkau bola dengan baik. Bola terlebih dahulu sudah menyentuh lapangan. Poin bertambah kembali buat Najwa 20-24. Ada 6 di sana. Gobong melakukan kembali setter. Harusnya 7 umpan kali ini habis. Sudah berakhir kembali.